Halo teman-teman, aku mau jogging sebentar lagi ke taman ini. Timbangan badan udah makin berat. Halo teman-teman, kita lagi di taman. Aku mau spot jogging, ternyata ada balon di sini. Balon besar, Heißluft balon ya. Bahasa Jermannya yang bisa terbang ke atas itu gitu loh, yang bawa orang orang naik gitu. Sangat besar. Kata suami teman-teman, kamu mau naik balon udara ini bisa daftar katanya. Aku bilang nggak mau. Aku takut ketinggian teman-teman. Ini balon raksasa ini. Bisa bawa 10 orang mungkin. Itu ada keranjang-keranjangnya yang untuk bawa orang itu teman-teman. Itu lagi di pompa. Pakai mesin tuh. Balonnya udah mulai membesar sedikit-sedikit. Wow. Udah mau mulai naik teman-teman. Yeay, udah naik. Oh, ada yang pegang tali di sana ya. Ini anak-anak bawa sepeda. Ada orang naik 2, 4, 5. 5 mungkin ditambah satu lagi, 6 orang. Api yang di dalam balon udaranya itu kayak mati-mati gitu, teman-teman. Takutnya meledak atau terbakar. Aduh, ampun-ampun. Mudah-mudahan enggak ya. Ini si Mihael. Itu api di dalamnya teman-teman. Ternyata kencang dan besar ya. Itu udah mulai naik. Keranjangnya udah mulai naik teman-teman. Balonnya udah mulai terbang. Aso, ye. Wing das denn? Ja, jetzt mal sind. Ah, da fliegt schon. Wow, so schnell, schon ein paar Meter hoch. Hanya dalam hitungan detik udah lumayan tinggi, teman-teman. Sitzt du das denn hier, so wie abgerissen? Ich habe Angst, dass das nicht fliegt. Nee. Fliegt das oder wie? Itu apinya kayak mati-mati gitu, teman-teman. Takut kalau nggak jadi terbang. Itu balonnya kayak agak turun gitu ya. Balonnya udah ditutupi pohon-pohonan itu. Udah lumayan tinggi balonnya teman-teman. Itu dia. Balonnya sudah naik lumayan tinggi teman-teman. Tadi sempat khawatir karena balonnya di balik pohon-pohonan ini kayak nyangkut gitu, nggak naik-naik. Tetapi sekarang sudah lumayan tinggi, sudah lega. Kita lanjut joggingnya. Capek jogging teman-teman. Itu balonnya sudah sangat-sangat tinggi. Tuh, sudah kayak apa ya, sebesar kelereng itu di atas. Tuh. Halo Bro. Ayo kita mulai lagi jogging Bro ya. Monica naik sepeda, aku lari-lari sama suami teman-teman. Ini yang merah-merah ini teman-teman. Oh, bunga mon. Dari bunga mon ini bisa dibuat kue, serbuk-serbuknya gitu ya. Jadi
kalau ini udah matang gitu, jadi tinggal kapsel itu di dalamnya, jadi bisa bikin kue teman-teman. Tuh, wow, pada merah-merah sampai ke sana lagi. Tuh, warnanya yang merah menyala, menyolok mata. Ini dekat perkebunan itu tadi ya, yang kita petik stroberi itu. Ya, ya. Kita tadi petik stroberi itu di sana, terus bunga monnya ini di sini. Sangat cantik.